Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Adakah tindakan keras kerajaan terhadap dakwaan rasuah membabitkan pemimpin terdahulu menjadikan Dr. Mahathir Mohamad semakin resah soal timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang P. Ramasamy? Menurut pemimpin DAP itu, terdapat kebimbangan berterusan di kalangan penerima kekayaan haram bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mungkin memperluas usaha anti rasuahnya. Dalam hal ini, Anwar mungkin terfikir untuk mengejar pemimpin terdahulu yang mempunyai peranan dalam merompak berbilion-bilion wang negara. Mahathir yang sering dituduh membantu kroni dan saudaranya mungkin ada sebab untuk bimbang, katanya dalam satu kenyataan media petang ini. Dia mendakwa ini mungkin menjadi pencetus di sebalik rancangan bekas Perdana Menteri itu untuk mengadakan perhimpunan proklamasi orang Melayu dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Ramasamy menjawab kritikan Mahathir terhadap Anwar selepas mendakwa beberapa lokasi telah membatalkan tempahan untuk perhimpunan berkenaan. Tanpa memberikan sebarang bukti, Mahathir menuding jari ke arah Perdana Menteri sambil menuduhnya coba mengekang perbezaan pendapat terhadap pentadbirannya. Apabila Pakatan Harapan berdamai dan bekerja sama dengan Mahathir untuk menggulingkan BN pada pilihan raya umum 2018, veteran DAP Lim Kit Siang menafikan dia menuduh pemimpin veteran itu yang menjadi Perdana Menteri buat kali kedua ketika itu melakukan rasuah. Dalam temu bual pada 2019, Lim kata, ketika ditanya mengenai perkara itu, berkata, "Saya tidak pernah mengatakan dia makan rasuah. Kamu boleh teliti semua kenyataan saya. Semuanya dalam rekod. Saya tidak pernah mengatakan Mahathir makan rasuah. Saya cuma berkata terdapat contoh penyalahgunaan kuasa dan seumpama itu," tambahnya. Lim juga ditanya sama ada dia masih akan mendesak siasatan yang dituntutnya sebelum ini mengenai perkara yang berlaku semasa tempo pertama Mahathir sebagai Perdana Menteri 1981 hingga 2003, dan jawabannya adalah bahwa kerajaan PH mempunyai keutamaan lain.